tiba-tiba masukin sayur. Mas Sule. Lah saya di sini, hei. Hei. Orang saya nyamperin ke situ. Aku kira banget masuk. Iya, tadi disuruh mami. Mami lagi arisan, Maya kan enggak ada, jadi aku disuruh belanja sekalian. Ini makasih loh, kok tahu aku ini. Beliin mangga. Waduh, enak tuh. Jangan enak dulu. Orang dia ngomongnya mak. Ini durian. Lah, ini katara kali ya? Lah ini mah jeruk. Dibuka nih. Dulu dong. Coba buka Siti jam. Le. Perlu saya masukin lagi enggak nih? Jangan, kasihan. Nah, ntar gua minta 3 permintaan lagi. Apa ini? Mangga. Dia bilang mangga. Oh, dibilang padahal mangga. Ini kan jeruk. Ini jeruk loh. Mangga, Mas. Mangga, Mas. Oh iya. Kok bisa begitu ya? Mangga, Andre. Ini aneh, luarnya jeruk, ininya mangga, tapi rasanya durian. Sumpah. Sumpah, lu icip deh. Ini berarti di setek ini, dikombinasi. Iya, saya belinya gitu, stekan, Mas. Hmm. Di bim, salah bim, prok, 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 ada apa? Yuk, yuk. Ada apa, yuk, yuk. Unik sekali ya? Ini kok bisa mangga begini? Enak lagi mangganya. Ini makanannya, Mas. Cara nanamnya gimana bisa jadi kayak begini nih? Ya kan ditanam jeruknya dulu. Setelah jeruknya berbuah, mangganya dimasukin. Ke tanah itu. Tanah itu. Sehingga tanah itu. Nanti terjadi populasi. Nah, timbullah itu jeruk dan mangga. Luar biasa. Jadi gitu campurannya.